ini saya lagi goreng kentang, saya mau masak ayam kecap teman-teman. Waktu goreng ayam saya skip aja, saya nggak ambil videonya karena kebetulan waktu bikin video ini di hari Minggu pagi teman-teman. Saya mau cepat-cepat pergi ke ibadah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Saya berharap semua tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat melakukan aktivitas kita setiap hari. Bagi teman-teman yang kurang sehat, yang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Nah, ini saya tumis bawang bombaynya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain, kalau masak ayam kecap, pakai bawang bombay apa enggak, teman-teman? Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang terus mengikuti, menonton video saya. Buat bunda-bunda yang sudah bersedia membagikan video saya, terima kasih ya teman-teman semua. Semoga apa yang direncanakan dimudahkan segala urusannya. Saya juga menyapa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, yang baru mengklik video saya. Hai teman-teman, salam kenal dari saya Bunda Mei. Saya seorang ibu rumah tangga yang kegiatannya sehari-hari sama seperti kegiatan ibu rumah tangga yang lain. Masak, bersih-bersih, beres-beres, belanja, itu-itu aja teman-teman. Saya berharap teman-teman semua nggak akan bosan menonton video-video saya yang sangat sederhana. Nanti selesai masak, saya mau bersih-bersih, beres-beres di dapur, biar dapurnya nggak berantakan dan kotor. Setelah itu nanti saya mau bersih-bersih di bagian depan, di bagian teras. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Thank you. Thank you.
Thank you.